Tuh kan bener kata gue juga kesini. Si Uci anjir ngapain sih dia kesini? Ci, hei. Hei. Ngapain sih? Hah? Si Alifnya suruh kesini. Oh, iya mana, gak mau, gue gak mau kesana, suruh aja kesini. Gak mau. Lu mau-maunya jalan kaki dari sana kesini anjir. Ya gak apa-apa. Si... Gak peduli sebagai kakak, sebagai saudara, sebagai sepupu, gak peduli. Lu ngomong kayak gitu lu celaka loh sih nanti sama si Alif lu. Bodo amat. Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Reza Nandita guys. Aduh, yo guys, jadi tadi tuh gua baru balik dari ya tadi ketemu si Uci sama si Alif jalan. Nah, tiba-tiba bibi gua ada nelpon. Tadi juga gua gak sempat nge-record, gak sempat apa. Nah, jadi katanya si Uci tuh pergi sama si Alif, guys ya. Enggak sama si Alif sih. Katanya itu si Uci pergi katanya bawa tas kayak gitu. Terus perginya tuh sama pacarnya gitu, sama si Lutfi itu katanya. Anjir, kan di situ gue langsung aku diizinin gitu kan, maksudnya gitu kan. Gue juga shock lah dengarnya gitu kan. Maksudnya kok bawa-bawa tas, emang mau kemana gitu kan. Kata gue juga kan udah yakin kalau itu tuh si Alif bukan si Lutfi anjir. Itu si Ucinya gak percaya, orang tuanya si Uci juga kayak yang gimana ya, bukannya larang atau gimana guys ya, ini malah kayak ngomongnya tuh udah pergi gitu kan, bukannya sebelum pergi gitu ngomongnya, ini malah udah pergi baru nelpon ke gua kan. Jadinya apa, susah gitu kan. Terus kata orang tuanya kayak yang gimana gitu kan. Biasanya bibi gua tuh ke si Uci emang ini banget guys, apa namanya, buat ngelarang lah, ngelarang banget hal-hal yang istilahnya main sama orang yang gak baru kenal gitu kan. Soalnya kan si Uci pacaran juga suka ngumpet-ngumpet kayak gitu, tapi sekarang kok sama si Alif kayak gitu guys ya, kenapa ya? Apa emang benar-benar diguna-guna semuanya? Anjir emang, ini gua bingung guys ya, bingungnya kenapa. Tadi kalian tahu sendirilah, si Uci gua udah larang sama gua, dia tetap kayak gitu. Terusan dia malah ngusir gua, terus malah ya tadi kalian lihat sendirilah gimana reaksi si Uci ke gua pas waktu dilarang ini sama si Alif, malah kayak gitu kan. Nah, sekarang tuh gua bingung guys ya, pasti si Uci juga gak mau nih kalau suruh gua pulang. Sebenarnya perginya gua, nah itu sih, perginya kemana gitu kan. Tapi kalau kata orang tuanya sama si Lutfi, otomatis pasti ke ininya guys ya, ke markasnya itu. Tadi juga kayak yang mau ke markasnya guys ya. Tapi yang bikin anehnya si Lutfinya tuh gak ada. Terus si Uci bilang bawa tas mau pergi sama pacarnya, cuman pas diikutin tuh gak ada gitu kan. Gak tahu naik apa si Uci gitu. Gimana guys ya, menurut kalian gue bantuin apa enggak ya? Gak dibantuin itu sepupu gua, dibantuin takutnya si Uci kayak gitu. Emang di bawah kesadaran dia kali ya itu ya. Udah diguna-guna. Ini si Alifnya goblok banget, emang pinter bersandiwara dia anjir. Pinter bersandiwara, jadi ya tambah main dukun juga kali. Jadi emang apa namanya, emang jadi mulus lah gitu kan. Apa gua temuin dulu bibi gua kali ya, buat gimana-gimananya ya. Tadi juga kayak yang nangis-nangis, soalnya si Uci agak maksa-maksa kayak gitu guys ya. Aduh bingung guys, apa gua ketemu dulu sama bibi gua kali ya. Ya bagaimanapun juga si Uci kan sepupu gua guys ya. Ya udahlah, pokoknya sekarang gua mau ketemu dulu sama bibi gua mau tahu cerita detailnya. Mungkin gua gak bakal video karena ya masa kayak gini gua video-videoin lah. Kasihan juga ke bibi guanya guys ya. Oke, pokoknya ikuti aja, nanti gua lanjut lagi kalau gimana-gimananya guys.
Nah oke cuy ya, jadi tadi gua habis dari rumah bibi gua dan emang ternyata si Uci bener pergi guys ya. Perginya tuh emang sendiri bawa tas. Nah cuman dia tuh ngomong gitu kan mau pergi sama pacarnya. Terus kata bibi gua, pacarnya mana, kagak ada katanya guys ya, gak dijemput. Si Uci udah ditahan-tahan juga sama bibi gua, cuman emang katanya si Ucinya maksa terus guys ya. Anjir ada-ada aja ya Allah. Itu si Uci, dan katanya gak tahu mau pergi kemana, cuman sama pacarnya itu si Lutfi guys ya. Nah gua sekarang mau udah pasti yakin lah, gua pasti si Uci dibawa ke markasnya guys ya. Maksudnya dibawa ke markasnya tuh sama dia apa sendiri apa gimana guys ya, gue kurang paham juga nih. Kata bibi gue juga gak ada guys ya, gak ada yang ngejemput, tapi tetap si Uci maksa-maksa terus bawa tas guys ya. Anjir bener udah diguna-guna guys ini mah guys, gue harus gimana nih anjir. Masa iya harus ke orang pintar atau dia ya, ke ustadz maksudnya. Aduh, apa didoktrinnya ku omongan, apa emang dibantuin sama kayak yang gituan, kita gak tahu. Eh harus mastiin dulu buat gimana-gimananya guys ya. Anjir ah ada baik guys ya. Dan sekarang gua mau otw ke markasnya si Alif, gua mau pulang dulu bawa jaket guys ya, karena lumayan dingin juga. Oi aduh ada wae si Uci, takutnya diapa-apain coba kalau udah ke markas si Alif mah, apalagi kan takutnya di gimana-gamanain gua mah, kasihan. Oi nah oke guys, pokoknya ikuti aja, sekarang gua mau balik dulu mau bawa jaket, habis itu gua mau otw ke markas si Alif guys ya. Oke nanti gua lanjut lagi guys. Tuh kan bener kata gua juga, kesini si Uci. Anjir ngapain sih dia kesini? Ci, hei ngapain sih? Itu kok malah kayak gitu anjir. Wah gak bener nih anjir, lu mau kemana anjir? Hah? Gua tahu di sini karena orang tua lu. Lu mau kemana? Hei lu sih? Enggak, lu mau kemana? Udah lu pulang aja. Idih, wah aneh nih guys. Eh, lu kesini ngapain? Lu kok tahu di tempat ini? Mau nyamperin pacar gua. Enggak lu kok mau? Hei, lu kok mau maunya di sini anjir? Hah? Nih, lu kok mau maunya di sini? Hah? Mau apa? Ya lu kok mau nyamperin ke tempat kayak gini? Lu bego banget tuh. Hah? Hei, lu kenapa sih gak dengerin? Ngapain? Ya kenapa lu gak dengerin gua? Lu mau ngapain kesini? Hah? Nyamperin pacar gua. Pacar goblok, lu disamperin kayak gitu. Goblok apa? Ya terus lu mau ngapain disuruh ke sini? Gak dijemput lagi. Ya, lu mau kemana? Tar dulu. Ngapain? Lu diem dulu. Lu mau kemana anjir? Balik orang tua lu nyariin. Udah bilang sama si mama. Tapi nyariin. Udah bilang. Ya udah bilang juga, gua gak terima kalau kayak gini sama si Alif mah anjir. Udah bilang. Udah pergi. Ayo balik. Lu keras kepala banget, kenapa sih? Gak mau ih. Itu pasti keras kepala banget. Hah? Eh, lu kenapa keras kepala gini anjir? Gini, lu diguna-guna ya? Serah gua lah. Nih, lu tuh, nih, dengerin, diam. Lu tuh sepupu gua. Gua tahu apa maksud si Alif. Lu balik sekarang. Lu daripada sekarang kesana, lu jauh-jauh dari rumah kesini, lu jalan kaki. Terserah. Hah? Terserah gue. Lu mau-maunya bego banget lu. Mau disebut bego, mau disebut apa, terserah gue lah. Otak lu udah gimana geser ya? Hah? Gua kasihan ke lu. Ning balik ayo. Hah? Gak mau. Si Alifnya mana? Suruh kesini aja si Alifnya. Hah? Si Alifnya suruh kesini. Di situ. Iya mana? Gak mau. Gua gak mau kesana. Suruh aja kesini. Lu mau-maunya jalan kaki dari sana ke sini anjir. Ya gak apa-apa. Nggak, lu tahu ke sini dari mana? Tahu ke sini? Hah? Tahu ke sini dari mana? Si Alif. Iya, mana HP lu mana? Sini HP lu. Hah? Mana HP lu? Ya, lu lihat lu di sekeliling lu gak takut?
gak takut lihat sekeliling lu. Enggak. Gue emosi nih jadinya ke lu nih. Jadi bodo amat. Nih gue sebagai si gak peduli sebagai kakak, sebagai saudara, sebagai sepupu gak peduli. Lu ngomong kayak gitu lu celaka loh sih nanti sama si Alip lu. Bodo amat. Hah? Bodo amat. Lu udah diguna-guna kali sama si Alip. Guna-guna apa? Lu nyadar gak lu jalan kaki ke sini? Lu tuh gak pernah jalan kaki jauh-jauh. Sekarang lu dari sana ke sini tuh jauh. Hah? Lu sadar gak jalan kaki dari sana ke sini? Sadar? Hah? Sadar? Capek enggak? Biasanya kan lu gak mau. Hah? Enggak. Udah, balik. Udah. Balik, lu mau kemana? Balik. Hah? Mau, ih. Ini gue daripada kasar ke lu loh. Lebih bodo kebaikan amat. Loh. Bodo amat. Ngapain? Lo, gue sumpah.